Putri Sarah beri amaran kepada bekas menantu Khazar, masih berani ganggu lepas di saman. Ada orang kongsikan kepada saya. Inilah manusia bila tak ada kerja, sibuk idah orang. Apa idah aku 100 tahun kah? Dah kena saman, duduk diam-diam. Simpan duit nak bayar saman nanti. Nak belajar cara buat duit? Boleh sertai kumpulan Sarah, okey. Kita tak nak jadi seperti ini, suka jaga tepi kain orang. Skim tulis pelakon Puteri Sarah Liana yang memberi amaran kepada bekas menantu pelakon veteran Khazar Saisi iaitu Wiwi Darvinda Mazwena Mazlan, di mana dia masih bercerita buruk mengenainya walaupun selepas di saman. Menerusi hantaran di Instagram Story, Puteri Sarah berkata, wanita itu tidak sepatutnya menyibuk mengenai idahnya selepas bercerai dengan bekas suami, Syamsul Yusof. Dalam hantaran sama, Puteri Sarah turut berkongsi tangkap layar mesej wanita itu kepada seorang individu. Dalam idah pun dia-dia versi, panggilan video, bermanja-manja dengan lelaki dalam live. Adakah itu maruah isteri? Tak kisahlah apapun suami itu buat, tulis wanita itu. Terdahulu, Sarah mengambil tindakan sewajarnya atas tindakan wanita itu yang mencuit hal pribadinya walaupun tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Selepas di saman, bekas menantu Khazar masih berani jentik Puteri Sarah. Pelakon terkenal, Puteri Sarah telah memuat naik tangkapan layar mesej seorang individu dengan bekas menantu pelakon senior, Khazar Saisi, iaitu Wiwi Darvinda Mazwena yang masih lagi menjentiknya walaupun telah di saman. Dah bercerai pun masing-masing. Hal berkenaan telah dikongsikan pelakon itu di Insta Story miliknya dengan mengatakan ada individu yang menghantar tangkapan layar mesej tersebut kepadanya. Ujar Puteri Sarah, wanita berkenaan seperti tidak ada kerja lain kerana masih lagi berbunyi tentang dirinya walaupun tidak menyebut nama secara terus. Someone share with me. Nilai manusia bila tak ada kerja sibuk edah orang. Apa edah aku 100 tahun ke? Dah kena saman duduk diam-diam. Simpan duit nak bayar saman nanti. Nak belahar cara buat duit? Boleh join team Sarah, okey. Kita tak nak jadi macam ni suka jaga tepi kain orang, tulis selebriti berkenaan. Tangkapan layar mesej bekas menantu Khazar. Menerusi mesej tersebut, bekas menantu Khazar telah menghantar mesej seperti mempertikaikan tindakan seseorang yang masih lagi dalam idah namun sudah berbual dengan lelaki lain di panggilan video. Tambahnya, walaupun apa yang suami telah lakukan kepadanya, tindakan wanita yang melakukan hal tersebut ketika masih dalam idah sama sahaja seperti tidak menjaga maruah diri sebagai seorang isteri. Terdahulu, Puteri Sarah nekat menghantar surat saman kepada bekas kakak ipar Ira Khazar kerana dikatakan masih mengganggu kehidupannya dengan mengeluarkan kenyataan yang tidak betul walaupun dia sudah bercerai dengan pengarah tersohor, Syamsul Yusof. Pelakon berkenaan juga mengatakan yang bekas suami memberi lampu hijau untuknya mempertahankan maruah dengan bertindak membawa kes berkenaan ke pengadilan. Puteri Sarah yang ketika ini berkawan rapat dengan seorang aktor dari Indonesia kerap digosipkan berdua oleh netizen walaupun dia menjelaskan hubungan mereka hanyalah sebagai seorang rakan perniagaan.